Halo teman-teman operator dan guru di seluruh Indonesia kali ini, saya akan membagikan tutorial e-rapor versi M.03 atau semester ganjil tahun pelajaran tahun 2023 2024 Assalamualaikum, baik teman-teman. Langsung saja kita ke tutorialnya. Langkah pertama, kita masuk ke menu e-rapor dengan login menggunakan password dan username administrator. Nah, di sini masuk sebagai SMP. Kemudian kita klik langkah pertama adalah klik ambil data dari Dapodik ya. Setelah kita mengatur web service, kita ambil data dari Dapodik. Seperti ini tampilannya. Kita klik satu persatu tabulasi tabel yang ada pada menu ambil data Dapodik dari mulai data semester sampai terakhir. Baik, kemudian kita ke menu data user eraport. Nah, di sini masukkan guru ya, klik guru kemudian generate user, kemudian kita reset password dengan tujuan agar nanti bisa masuk login ke dalam aplikasi Airpodnya untuk guru ya. Baik, kemudian nah, kita klik data dapodik ya. Ini mapel dapodik, kita klik satu persatu, ada data sekolah, data guru ya. Nah, kita Nah ini untuk di laser ya kita singkat nama mapelnya supaya nanti nilainya uh, nama mapelnya ada di ledger era Kemudian data pembelajaran, data ekstrakurikuler. Nah seperti ini tampilannya. Kemudian kita klik lagi mata pelajaran. Ini seperti ini tampilannya teman-teman. Kita data mengajar juga. Nah yang terpenting ini mapping potnya Kita pilih kurikulumnya 2013, kemudian klik sini mapelnya kelompok B kemudian simpan. Nah, Di sini logo sekolah, kita pilih logo SMP dan Pemda ya. Kemudian tanggalnya tanggal potnya kita pilih di Kaldik itu tanggal 22 Desember ya untuk tim rapotnya kemudian tempatnya di sini Kab Sukabumi atau Sukabumi ya nama kabupaten oke di sini kita pilih semester 1 ya kemudian simpan data berhasil selanjutnya teman-teman ya, untuk selanjutnya kita akan mencoba nanti masuk ke menu guru ya nah, di sini ada beberapa menu lagi yang nah, nanti kalau sudah diisi nilainya ada cetak ledger dan sebagainya kita kerapot kita keluar nah kita masuk sebagai guru Misalnya kita prakarya sama SBK kita masuk Untuk mengisi nilai ya dan P3 Karena ini kurikulum kurung -kurung 2013 ya Makanya kita mengisi P3 bukan P5 Nah seperti ini kita pertama klik tujuan pembelajaran Misalnya pelajaran prakarya di sini Masukkan tujuannya seperti ini Dari masing-masing guru ya teman-teman supaya untuk memudahkan kita nanti dalam memilih capaian hasil pembelajaran ini setelah terisi semuanya kemudian kita nanti klik simpan nah, seperti ini prosesnya teman-teman bisa di copy satu persatu ya kita sesuaikan saja dengan Uh, tujuan pembelajaran yang ada di mapel masing-masing guru, kemudian kita klik nilai, kemudian import nilai. Untuk nilai ini, uh, kita pilih satu persatu mapelnya, kelasnya, kemudian kita download format. Nah, seperti ini, download format rapatnya Kemudian, untuk nilai P3. Uh, kita input saja, pilih menu yang paling atas, kemudian nah, pilih semester, pilih dimensi, ada lima dimensi ya. Nah, kita isi yang paling atas saja, semua ya, pilih untuk semua. Supaya untuk memudahkan kita, tapi kalau kali teman-teman eh, guru ingin satu persatu, berarti klik input nilai P3 ya, kemudian simpan, simpan data. Nah, bisa juga lewat import ya. Nah, kita kalau sudah beres semuanya nilainya terupload, nah di sini ada statusnya menjadi biru ya, menjadi hijau. Setelah itu kita input data kehadiran siswa, data ekstrakurikuler, input nilai karakter P3. Nah, ini kehadiran, kemudian di sini adalah nilai x nah, input p3 seperti ini tampilannya teman-teman nah di sini banyak tadi kan kalian sudah mengisi e, di nilai p3 nah di sini sudah ada otomatis kalian tinggal menyimpannya saja klik paling bawah ada simpan data nah seperti itu berhasil kemudian input catatan wali kelas Nah, sesuai siswa ya. Ini sudah, kemudian simpan data. Nah, kalau sudah beres, ada menu cetak nilai ya. Kalau kalian ingin mengeceknya, pilih lagi status. Nah, di sini hampir semua mapel sudah masuk. Nah, tinggal IPS yang belum masuk nilai. Baik, di sini ada capaian ya. Pencapaian nilai rapat. Nah, seperti ini kalau sudah masuk nilainya. Kita lihat satu persatu. Nah, ini untuk deskripsinya. Ada menu cetak nilai di bawah untuk mengetahui nilai dan laser ya. Kalau ingin mencetak rapatnya kalian bisa di menu admin ya nanti ya cetak rapot. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja tutorial rapot. Nah, terima kasih. Selamat mencoba teman-teman.